untuknya. Dan antara doa yang kita boleh doakan seperti hadis Rasulullah, doa al-akh li-akhihi bi-dhahr al-ghaib la yurad, doa seorang kepada saudaranya yang tidak ada di sisinya tidak akan ditolak. Sama-sama para pendengar, kita mendoakan sahabat kita dengan kebaikan. Moga malaikat juga mendoakan yang sama untuk kita. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda. Jangan lupa bersama Hafaz Aluna sebentar sahaja lagi jam 5 petang. Dan untuk anda tu setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Impuriah Islami. Inspirasi Inforia Islam, semuanya di IKIM. An Anas radhiyallahu anhu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Maksudnya, sangat berbahagialah orang yang sibuk tentang hal dirinya sendiri daripada sibuk mengenai hal orang lain. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahda la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya kecelakaan dan segala kecelaan, dari kebimbangan dan keluh kesah ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Ilahi salimil ummah ya Allah minal afati wan niqmah ya Allah, ya Allah.
Susah. Itulah perkataan yang bermain di minda anak-anak kita apabila sebut matematik. Ibu kata susah, ayah kata susah, kakak abang kata susah, kawan-kawan kata susah, bahkan cikgu pun kata susah. Disebabkan itu, anak-anak kita tak suka subjek matematik. Hai, Assalamualaikum. Saya CMC, Cik Man Congak, pakar motivasi matematik anda. PKP yang lepas menunjukkan peratusan penguasaan 3M membaca, menulis dan mengira amat membimbangkan di kalangan anak-anak sekolah rendah. Jadi, kami mengambil inisiatif menghasilkan produk Pentagon Maths yang akan membantu anak-anak kita menguasai asas matematik seperti membilang, menambah, menolak, sifir dan bahagi dengan cepat, seronok dan kreatif. Ada 4 produk Pentagon Maths. Pertama, Pentagon Sifir. Membantu anak menguasai sifir dengan mudah dan seronok seperti bermain game. Kedua, Pentagon Congak Tambah Tolak. Membantu anak mengira tambah dan tolak secara congak dan santai. Ketiga, Pentagon Congak Darab Bahagi. Membantu anak mengira darab dan bahagi sepantas kilat. Produk terakhir, Congak Card Game. Mengira sambil bermain. Jom, temui saya, CMC, Cik Man Congak, pakar motivasi matematik anda di Roadshow Bijak Sifir seluruh negara. Daftar sekarang di www.pentagonmaths.com atau hubungi 019-370-2860. Sifir cepat, matematik hebat. Selamat menyambut bulan Syawal dengan penuh kegembiraan dan ketakwaan. Ayuh bersama-sama dalam infak pembinaan masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun bank Islam 1416-2011-000-520. Jom infak! Saya dah solat? Dah, Mak? Apa, Sahai? Tadi buka main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-mainlah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk. Anda kini sedang mendengar Destinasi Iklim bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Inforia Islam yang ada di Radio Siti Kufahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM untuk jam kedua pada petang ini. Masih bersama saya, Mona Jasman. Dan untuk para pendengar, untuk jam kedua perkongsian ini, insyaAllah kita akan bersama rancangan setiap hari Rabu, Fasa'alunah, tanyalah kami. Dan insyaAllah kita akan bersama yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Institut Kepahaman Islam Malaysia EMAS, dan doktor akan membincangkan insyaAllah tentang syabaran superheroes dan makna uswah hasanah. Itulah menarik sekali untuk petang ini. Dan untuk para pendengar, boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan kalau para pendengar terlepas siaran dan nak bertanya juga, boleh hantarkan melalui email rancangan Fasaluna fas@ikimfm.my, fas@ikimfm.my. Dan untuk anda, terus setia bersama kami menantikan rancangan Fasaluna sebentar saja lagi. Syukuri segala nikmat yang dikunyahnya di dunia.
Suku nasihatlah. Ha, nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitus.com. H-E-R-B-I-T-U-S. WhatsApp 0377347155. Ayo kita laksanakan cinta demi negara, akan terus memamutkan jika kau cintakan negara. Bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan mengadakan Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda kalis cabaran masa depan pada 19 hingga 20 Mei 2022 bersempena sambutan ulang tahun 30 tahun IKIM. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan merasmikan program tersebut. Program ini akan disiarkan secara langsung menerusi Facebook IKIM dan TV IKIM. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini, sila layari laman sesama IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6320 atau 6322. Mak ayah stres? Anak lemah matematik? Tak hafal sifir? Temui saya, CMC, Cik Man Congak, pakar motivasi matematik anda di roadshow bijak sifir seluruh negara. Daftar sekarang www.pentagonmaths.com. Sifir cepat, matematik hebat. Kuantan 89.6 FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Situ Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman yang menemani anda untuk jam kedua pada petang ini. Setiap hari Rabu seperti biasa kita akan bersama rancangan Fas Aluna dan ialah kami yang kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda ada soalan pertanyaan maupun rancangan Fas Aluna, tanyalah kami. InsyaAllah tanya panel kami sebentar saja lagi. Hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011-29-004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini alhamdulillah kita untuk musim ke seterusnya untuk petang ini bersama rancangan Fas Aluna kita ada tetamunya bersama yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, fellow utama dan pengarah pusat kajian ekonomi dan kemasyarakatan emas Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan untuk waktu ini ada di talian alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar Mona? Baik alhamdulillah. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih doktor masih meluangkan masa untuk Fas Aluna pada petang ini. Dan insya-Allah doktor akan membincangkan tentang tajuk syabaran superheroes dan makna uswah hasanah. Dan doktor seperti yang kita yalah kita hidup kehidupan kita pada sekarang zaman kita ini banyak cerita-cerita superheroes atau adiwira sekarang ini kan doktor banyak sekali. Dan mungkin untuk waktu ini sebagai mukadimah kita nak tahu apa makna uswah hasanah sebenarnya. Silakan doktor. Terima kasih Mona dan para pendengar setia kita. Sebenarnya secara mudahnya uswah hasanah itu maksudnya model ataupun ikutan yang baik. Mm-hmm. Ya? Contoh ikutan yang baik. Dan dalam Al-Quran ia diguna pakai untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebab itu dia sebenarnya bukan sekadar model ikutan tetapi dia contoh ikutan yang paling sempurna, ya, yang paling sempurna. Itu disebut sebagai kamil ataupun insan kamil. Jadi nanti bila ada kesempatan kita akan jelaskanlah maksud sempurna ataupun kamil tu bagaimana. Sebenarnya macam yang Mona sebut tadi, selain daripada istilah Al-Quran insan kamil tu, kita ada juga umpamanya istilah macam hero, ya, ataupun manusia agung, pemimpin yang tokoh pemimpin sebagai contoh. Kalau dalam kalangan orang Melayu kita ni sebagai contoh, di peringkat awal sejarah kita dulu, kalau kita lihat sejarah Melayu, kita ada orang macam Hang Tuah, ya, kita ada orang macam Hang Jebat, kita ada orang macam Tun Perak dan Hang Nadim, Sultan Mansur Shah sebagai contoh. Kemudian ada juga model seperti Iskandar Zulkarnain kalau dalam sejarah Melayu itu kan. Kalau dalam zaman sekarang ini macam yang dinyatakan tadi, kita ramailah tokoh yang berpengaruh dalam sukan sebagai contoh, ya. Tokoh yang berpengaruh dalam dunia hiburan, lakonan, nyanyian, ya, media sosial, yang juga disebut sebagai selebriti ataupun disebut sebagai influencer sebagai contoh, ya. Kita ada umpamanya pemain bola antarabangsa ataupun penyanyi antarabangsa yang dia punya followers dalam media sosial tu mencecah hampir 500 juta orang. Ramai, ya? Ya, betul. Ada ahli politik yang dia punya follower dekat Twitter sebagai contoh mencecah 130 juta orang. Jadi, tapi kalau kita lihat orang-orang seperti ini, biasanya mereka ramai pengikut tu disebabkan dengan kuasa dia, kekuatan dia, harta dia, ya, ataupun dia masyhur lah, macam kita kata tadi, banyak pengikut, ya, banyak followers. Tapi dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai uswah hasanah tadi, memang betul baginda ada semua tu. Pada peringkat kehidupan baginda ada kuasa, akhirnya, ya, ada kekuatan, ada harta, masyhur. Tetapi dalam konteks baginda tu, dia bukan sebagai
ahli politik semata-mata ataupun sebagai orang yang kuat semata-mata. Ya, macam kita kata tadi, uswah hasanah tu maksudnya contoh yang sempurna sebagai seorang manusia. Ha, jadi dia melampaui usia tua atau muda, orang tua pun, orang muda pun, lelaki dan wanita. Jadi jangan silap faham bahawa Nabi itu dia punya uswah hasanah hanya untuk lelaki, tidak. Juga untuk wanita. Ya? Jadi Rasulullah memainkan peranan penting dalam menunjukkan contoh dan memberikan teladan kepada semua manusia pelbagai peringkat usia dan kepada lelaki dan wanita, semua gender. Ya? Jadi maknanya seseorang tu, Nabi itu seorang yang boleh diikut dan ajarannya dijadikan anutan oleh semua manusia. Dia punya cara hidup dia, tingkah laku baginda, perangai baginda, kepribadian baginda, segala perbuatan baginda boleh diikut dan boleh dicontohi. Jadi mungkin kita ada nak bertanya, diikut itu kerana apa? Nah, itu yang dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ada dia punya sambungan dia tu, mana ya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Jadi maksudnya yang pertama, Nabi itu diikut oleh orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Nah, jadi kita ikut dia bukan semata-mata sebab dia berkuasa, sebab baginda kuat dan sebagainya, tetapi kerana kita mengharapkan keredaan Allah. Allah itu ghaib. Tapi walaupun ghaib, Allah itu benar, Allah itu hakiki dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi nanti dalam kehidupan sesudah mati. Yang keduanya, dalam ayat itu dinyatakan kita mengikut Nabi itu kerana kita mengharapkan balasan baik hari akhirat. Jadi ini jangka panjang, Mona. Dia bukan sebab dunia ataupun sebab duniawi. Tetapi jangka panjang, selepas mati, maksudnya selepas beberapa puluh tahun kita hidup di dunia ni, kita berharap sesuatu yang baik dan kerana itu kita mengikut Nabi sebagai contoh. Satu kata kunci yang penting dalam ayat itu adalah sifat rojak ataupun sifat berharapkan keredaan Allah dan berharapkan kebaikan di akhirat. Jadi ini penting, Mona. Sifat berharap ini dia berbeza dengan sifat angan-angan kosong. Kalau angan-angan kosong itu dia punya istilah adalah tamanni, ya, bukannya rojak. Ya. Rojak itu maksudnya berharap, tetapi tamanni itu maksudnya angan-angan kosong. Jadi angan-angan kosong itu adalah sejenis harapan yang mana ilmu tak ada ataupun kurang, tak mencukupi. Amal pun tak ada ataupun kurang, tapi berangan-angankan keredaan Allah dan kebaikan di akhirat. Nah, jadi itu sebenarnya satu anggapan yang salah lah. Dan satu anggapan yang menipu diri sendiri. Apa tanda kita berharap dengan sifat berharap yang betul? Tandanya sifat berharap itu mampu mempertingkatkan ilmu kita. Tandanya sifat berharap itu mampu mempertingkatkan amalan kita. Nah, itu tanda dia. Jadi ilmu yang benar, amal yang baik, maksudnya Allah kurniakan kepada manusia itu kemampuan untuk maju dalam ilmu, untuk maju dalam amalan ke arah uswah hasanah. Dan sifat berharap yang betul itu, Mona, dia sifat yang bersifat pertengahan ataupun sederhana antara berharap yang melampau berlebihan. Kadang-kadang orang dia berangan-angan ataupun berharap secara yang berlebihan sampai dia rasa malas untuk tuntut ilmu. Ataupun malas untuk beramal. Ataupun satu lagi, berharap yang melampau kekurangan sifat berharap. Dia tak ada sifat berharap, kurang sifat berharap sampai dia putus asa untuk menuntut ilmu Islam ataupun sampai dia putus asa untuk beramal. Jadi malas dan putus asa tu dua-duanya menyebabkan kita kuranglah dari segi menuntut ilmu dan juga kita kurang dari segi amalan. Nanti kalau kita sempat, kita akan bincangkan lagi tentang sifat berharap, sifat malas, sifat putus asa dalam konteks agama Islam. Dan sifat yang ketiga, Mona, adalah mengingat Allah banyak-banyak. Wa zakarallaha katsira. Dalam masa susah, dalam masa senang. Mengingat itu bukan secara lisan saja, tetapi juga secara perbuatan dengan niat melaksanakan agama Allah, melaksanakan syariah Allah,
menghayati agama Allah dalam kehidupan kita. Jadi itu maksud uswah hasanah itu, Mona, yang boleh kita bincang ke petang, insyaAllah. Ya, alhamdulillah, itulah takrifan untuk uswah hasanah yang kita perlu tahu. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Yang Berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, Fil Utama dan Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan MAS, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan doktor masih bincangkan tentang cabaran superheroes dan makna uswah hasanah. Tadi telah terang kan makna uswah hasanah, dan untuk waktu ini doktor, kita nak tahulah juga kenapa tiga perkara yang sebutkan doktor sebutkan tadi ada kaitan dengan uswah hasanah, iaitu Allah, akhirat dan zikir itu. Silakan doktor. Terima kasih. Barangkali sebab Rasulullah itu sendiri merupakan uswah hasanah ataupun contoh manusia yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah, sentiasa meniatkan keredaan Allah dalam apa jua perbuatan baginda, sentiasa mengharapkan kebaikan akhirat, sentiasa mengingati Allah banyak-banyak dalam sebutan, dalam perbuatan, dalam penghayatan. Jadi berlawanan dengan itu, bagi orang yang tidak mengharapkan keredaan Allah, yang tidak mengharapkan kebaikan akhirat, jadi contoh ikutan mereka tentulah manusia-manusia lain yang bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Yeah. Barangkali dengan sifat Fir'aun sebagai contoh. Ya? Barangkali ikutan mereka tu orang-orang yang bersifat dengan sifat Namrud dan Haman. Nah, ini orang-orang yang berkuasa tetapi menyalahgunakan kuasa mereka. Ya? Barangkali contoh mereka adalah orang-orang yang bersifat dengan sifat Qarun. Yang harta, yang berharta, banyak harta, kaya, tetapi menyalahgunakan kuasa dan harta dia. Ya, kalau di zaman Nabi pun ada orang macam Abu Jahal,
ada orang macam Abu Lahab. Ini orang-orang yang ada kuasa, ada harta benda, ada pengaruh, tetapi menyalahgunakan perkara-perkara tersebut. Dan banyak lagi lah watak-watak hidup yang lain. Begitu juga dengan orang yang selalu lupa tentang Allah umpamanya. Dalam masa susah pun dia salahkan Allah. Dalam masa senang lagilah dia lupa Allah. Maka tentulah contoh ikutan orang-orang seperti itu, manusia-manusia lain yang serupa seperti itu. Ya? Ada satu ayat Al-Quran yang menarik perhatian kita, Mona. Ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman memetik perkataan Nabi SAW kepada Quraisy di Mekah. Nabi berkata, faqad labistu fikum umuran min qabli. Afala taqilun. Sesungguhnya aku telah tinggal bersama-sama dengan kamu penduduk Mekah beberapa lama sebelumnya. Lebih kurang 40 tahun sebelum Nabi menerima wahyu. Jadi Nabi kata, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi kalau kita lihat sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun sebelum datangnya Islam dan walaupun sebelum datangnya Al-Quran, dalam tempoh 40 tahun itu sebenarnya baginda sudah dikenali dengan sifat jujur dalam berniaga sebagai contoh. Yeah. Jadi berniaga ni sebenarnya satu ujian yang jelas ya, Mona, tentang kejujuran seseorang. Betul. Maksudnya bila kita berniaga kita akan ada muamalat, kita akan ada transaksi. Jadi kalau ada sahaja transaksi yang tak betul, kita akan mudah nampak tentang integriti seseorang dalam perniagaan dia. Sekarang ni pun kita banyak umpamanya syarikat e-hailing, kita ada syarikat e-commerce. Jadi kita tengok banyak komen kan tentang syarikat-syarikat ini. Sampai lambat lah, tak sampai-sampai lah barang dan sebagainya. Ya? Mahal lah dan sebagainya. Jadi bila berniaga ni, dia berniaga ni satu ujian yang sangat jelas tentang kejujuran seseorang. Tapi dalam kes Nabi, 40 tahun sebelum daripada menerima wahyu itu, Nabi seorang peniaga, seorang pedagang yang dipercayai sepenuhnya. Kalau kita lihat sirah itu, bila Nabi diminta sebagai hakim untuk meletakkan Hajarul Aswad pun, Nabi dianggap sebagai hakim yang adil. Jadi maksudnya 40 tahun sebelum daripada mendapat wahyu itu, Nabi sudah dikenali sebagai warga kota Mekah yang committed dari segi akhlak yang baik. Ya, sedangkan penduduk yang lain-lain di Mekah itu majoritinya menyembah berhala, suka mabuk, ya, berjudi dan sebagainya. Tapi orang-orang ini, mereka menggelar Nabi itu sebagai Al-Amin ataupun sebagai As-Sadiqul Amin, ya. Maksudnya orang yang sangat amanah, orang yang sangat boleh dipercayai, orang yang boleh diberikan kepercayaan sepenuhnya. Sedangkan Nabi itu asalnya anak yatim piatu. Ya, anak yatim piatu begitu. Dari segi fizikal pun, kalau kita lihat sirah Nabi itu, Nabi telah dipersediakan untuk menggalas amanah, kesudahan segala Nabi untuk agama yang bersifat yang bersifat sejagat. Ya, yang bersifat sejagat. Jauh perjalanan baginda, luas pemandangan baginda, waktu berusia 9 tahun sudah membantu bapa saudaranya Abu Talib dalam rombongan dagang daripada Mekah ke Syria. Dia Mekah ke Syria ni saya ingat lebih daripada 2,000 kilometer juga. Mona? Yeah. Jadi untuk perjalanan yang sebegitu panjang, kita boleh nampak seseorang tu bagaimana moral dia, bagaimana akhlak dia, bagaimana kejujuran dia ataupun bagaimana. Ya? Nakal ke, jahat ke, kita boleh nampak. Untuk perjalanan yang sebegitu jauh, terutama dalam zaman berkenaan yang tidak ada pengangkutan yang cepat. Pada waktu baginda berumur 25 tahun, iaitu kira-kira daripada 9 tahun ke 25 tahun tu lebih kurang 16 tahun, Nabi sudah menjadi pedagang yang berjaya, peniaga yang mempunyai reputasi yang baik, yang cekap, yang boleh membawa keuntungan yang banyak. Dan dinyatakan dalam sirah Nabi, Nabi pernah ke Bahrain, pernah ke Oman, pernah ke Palestin. Nah, ini semua lebih kurang 1,500 sehingga 2,300 kilometer perjalanan. Ya? Sebelum menerima wahyu juga, Nabi sudah pernah berdagang ke Hubasyah,
Hubasyah ini selatan daripada Mekah dalam perjalanan ke Yaman, di mana ada pasar tahunan yang berlangsung lebih daripada 8 hari yang turut disertai oleh pedagang daripada Sin. Sin ini sekarang ini di benua India ataupun benua Pakistan lah sekarang ini, daripada China dan sebagainya. Jadi itu yang menarik Mona, ya. Kalau kita lihat uswah hasanah ini, dia sampai ke peringkat di mana ada para ilmuwan yang menulis buku yang khusus tentang sejarah Mekah dan sejarah Madinah, sebab Mekah dan Madinah ini kedua-duanya merupakan tempat Nabi hidup pada waktu yang agak panjang. Umpamanya ada seorang ulama yang bernama Al-Azraqi. Azraq ini maksudnya mata biru. Mana, mata biru. Sebab keturunan Al-Azraqi ni, dia punya nenek moyang dia tu, datuk moyang dia tu, dia berketurunan Eropah. Dalam bahasa pada waktu itu berketurunan Rom lah. Rumi begitu. Berketurunan Byzantin. Jadi mata dia biru. Jadi ini dia punya cucu cicit dia, Al-Azraqi, dia menulis Akhbaru Makkah. Dia ada sanad sampai kepada Ibnu Abbas menulis tentang sejarah Mekah sebelum dan pada zaman Nabi secara yang sangat terperinci. Jadi ini satu penghormatan luar biasa, uswah hasanah untuk Nabi yang telah wafat sekitar 200 tahun sebelumnya. Begitu jugalah ada ulama seperti Umar bin Syabbah yang menulis Akhbaru Madinah. Itu sejarah Madinah, sejarah Madinah sebelum Nabi dan pada zaman Nabi. Jadi maksudnya mereka merakamkan semua sejarah ni sebab menghormati Nabi sebagai uswah hasanah itu tadi. Jadi saya fikir barangkali itu sedikitlah penjelasan kenapa Nabi itu uswah hasanah kepada orang-orang yang mempunyai tiga sifat itu tadi. Saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama. Doktor nak kongsikan bersama insya-Allah selepas ini. Untuk waktu ini kita berehat doktor dan para pendengar, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Hari ini, kita kalau nak menentukan kelangsungan sebuah negara, tiap-tiap rakyat mesti pastikan wakaf khususnya ataupun bagi orang yang bukan Islam menggunakan yayasan endowment, pastikan bahawa kita mengifakkan dana kita. Wakaf telah menjadikan satu tunjak kelangsungan peradaban dan hari ini orang Melayu sudah mampu memberikan sebahagian untuk memenuhi tuntutan asas hidup, iaitu rumah mampu milik, pendidikan, biasiswa, kita boleh mampu. Kalau kita buat, maknanya Allah berikan negara ini barakah dan kemakmuran. Nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia, yang merujuk kepada riha seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja, ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda, ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan teladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara
dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas Aluna dan ialah kami. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini bersama yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, Fil Utama dan Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Emas Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor masih membincangkan tentang cabaran, superheroes dan makna uswah hasanah. Dan untuk waktu ini, doktor, kita nak sambung bincangan kembali dan kita nak tahu, doktor, bagaimana para sahabat dan ulama menjadi uswah hasanah yang terpelihara. Bagaimana, doktor? Silakan. Ya, apa ni, bagaimana para sahabat dan juga para ulama kita menjamin, menjamin uswah hasanah itu terpelihara. Okey, satu yang fakta yang agak menarik, Mona, tentang uswah hasanah dalam kaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada seorang ahli falsafah barat yang bernama Voltaire. Dia kata pemimpin agung pun, dia kata biasanya agung pada persepsi orang luar sahaja. Sedangkan di rumah mereka sendiri, dia kata mereka ialah manusia biasa. Itu agak menarik. Manusia biasa bagi isteri dia, manusia biasa bagi anak dia, manusia biasa bagi ahli keluarga dia. Sebab apa? Sebab ahli-ahli keluarga ni, anak, isteri, mereka ni paling banyak tahulah kalau seseorang itu ada kelemahan-kelemahan, kan? Dia hidup, maksudnya banyak menghabiskan masa di rumah, jadi mereka tahu kelemahan-kelemahan seseorang itu, jadi di rumah mereka manusia biasa. Di luar mungkin dia manusia pemimpin ke ataupun manusia agung ke ataupun hero ke, sebab orang tak berapa tahu dia punya kelemahan dia. Tapi ada satu kajian yang dibuat oleh seorang orientalist, Boswell Smith. Dia kata dalam kes kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni dia pemimpin agung, uswah hasanah, termasuk kepada isteri baginda. Ya, termasuk kepada anak-anak baginda dan termasuk kepada ahli keluarga baginda sendiri pun menganggap baginda itu sebagai seorang yang agung, seorang uswah hasanah, seorang ikutan manusia yang sempurna. Sebab itu kita lihat orang yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah isteri dia, Khadijah binti Khuwailid. Yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah pembantu Nabi. Usamah bin Zaid atau Zaid bin Harisah. Yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi, orang seperti Abu Bakar, orang seperti Saidina Ali. Jadi macam kita kata tadi, tak ada seorang pun yang lebih sedar tentang kekurangan seseorang itu selain daripada isterinya sendiri. Tetapi faktanya orang yang pertama mengimani risalah Nabi Muhammad itu adalah isterinya sendiri, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau kita sekarang ni, barangkali kalau kita sampaikan sesuatu mula-mula kepada isteri kita, isteri kita akan tak percaya, tak berapa nak percaya lah, dia kata, kan. Abang ni bukannya betul sangat, kan. Kadang dia cakap dengan orang lain, laki aku tu bukannya tahu sangat, begitu, kan. Kadang-kadang lelaki pun begitu juga, kan. Isteri aku tu apa tahu, dia kata begitu, kan. Biasanya hubungan suami isteri itu perkara yang biasa berlaku. Tapi dalam kes Nabi, maksudnya yang paling awal percaya kepada Nabi itu adalah isteri baginda, iaitu Khadijah
binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan biasanya Mona, orang tak akan mengizinkan isteri dia untuk beritahu kepada orang lain semua yang isteri itu tahu tentang diri suami dia. Sebab risiko besarlah. Risiko besar. Walaupun lelaki tersebut hanya mempunyai seorang isteri, tapi kalau kita perhatikan kes suami isteri yang kadang-kadang bergaduh di mahkamah, kadang-kadang bergaduh melalui media sosial. Tapi dalam dalam isu uswah hasanah yang kita bicarakan pada petang ini, luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, baginda memiliki 9 isteri dan baginda mengizinkan semua isterinya untuk mengatakan kepada sesiapa pun apa sahaja yang mereka ketahui mengenai diri baginda. Jadi tak ada apa benda yang disorokkan, tak ada satu perkara yang tersembunyi tentang diri baginda. Ini satu, saya percaya ini satu keyakinan diri yang luar biasa, satu keberanian yang luar biasa dalam sejarah manusia. Tak ada manusia yang macam ni yang benarkan isteri dia bercakap apa sahaja tentang diri dia kepada orang lain. Sebab itu kita lihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha umpamanya telah meriwayatkan 2000 hadis lebih. 2210 hadis. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan 378 hadis. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha meriwayatkan 62 hadis. Jadi sebenarnya saya fikir ini satu perkara yang menarik untuk kita perhatikan, Mona. Saya lihat ada satu soalan daripada saudara Rizal daripada Kelang. Saudara Rizal kata, dalam sirah Nabi sebelum wafat itu Nabi diberikan pilihan untuk hidup sehingga hari kiamat ataupun untuk wafat pada waktu tersebut. Jadi saudara Rizal bertanya kenapa Nabi menolak. Jadi saya fikir itu maksudnya Nabi memilih untuk diwafatkan pada waktu tersebut kerana Nabi telah selesai, telah cukup sempurna melaksanakan misi ataupun melaksanakan tugas risalah baginda. Dan Nabi memberikan penghormatan untuk isteri dia, para sahabat dia, nanti kita akan huraikan mungkin di minggu depan, Mona. Untuk isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan ulama dan umat Nabi itu sendiri untuk meneruskan perjuangan dalam kehidupan dengan menjadikan baginda sebagai uswah hasanah. Kita ada sunnahnya, kita ada hadisnya, kita ada sirahnya dan pelbagai lagi sumber lain. Jadi itu mencukupi untuk orang-orang yang ikhlas, untuk orang-orang yang berniat baik, untuk orang yang berharap secara yang betul tadi meneruskan perjuangan dalam hidup dengan menjadikan Nabi sebagai ikutan yang sempurna tanpa perlu Nabi itu hidup secara fizikal sampailah ke hari kiamat. Jadi barangkali itulah untuk minggu ini, Mona. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan. Dan para pendengar yang menghantar soalan, terima kasih banyak-banyak. Dan ada soalan Dr. Di waktu ini yang bertanya dari Temerloh, bagaimana orang beramal untuk dapat ganjaran? Mungkin ada jawapan dari Pak Doktor, silakan. Okey, saya fikir jawapannya agak mudahlah kalau kita faham betul. Maksudnya untuk kita beramal mendapatkan ganjaran ataupun pahala itu, kita kena beramal secara yang ikhlas. Niat-niat tu kena ikhlas. Kemudian amalan itu bukan macam kita ni mesin, tapi dia kena berasaskan kesedaran dan ilmu. Jadi ilmu kena betul tentang amalan tersebut, cara kita beramal itu kena betul dan niat dia kena betul, akan dapat ganjaran dan juga pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk waktu ini doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir, silakan doktor. Itu kita sekarang ini menghadapi pelbagai cabaran dalam hidup. Tapi alhamdulillah, walaupun kita menghadapi pelbagai cabaran itu, kita tidak keseorangan, Mona. Maksudnya dalam kita menghadapi pelbagai cabaran dalam hidup, siapa pun kita, berapa pun usia kita, kita ada contoh ikutan yang sempurna dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat kita berharap kepada keredaan Allah, niat kita, kita berharap kepada kebaikan di akhirat dan kita sentiasa mengingati Allah sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Ya, insya-Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan tentang tajuk petang ini. Dan insyaAllah ada kesempatannya kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih banyak Doktor. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jom kurban PNP. Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama kurban.com akan menganjurkan program kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian kurban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
106.2. Satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksi.